Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, jadi hari ini kita bakal bermain game. Nah, sebelum kita main game, aku mau unboxing headset baru nih guys. Kemarin aku habis dikirimi headset sama Vivine. Thank you banget buat Vivine. Jadi langsung aja kita unboxing nih guys. Headsetnya seperti apa ya? Kita buka guys. Ini harganya sih kurang lebih kemarin itu berapa ya, $50 guys, atau sekitar 700 ribuan ya. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen beli, linknya aku taruh di deskripsi guys. Oke, ini dia nih headsetnya. Bentar. Alright guys, ini dia nih headset dari Vivine gaming headset ya. Di sini tipenya H6, ampli game H6, 7.1 virtual surround sound dari Vivine. Kita unboxing guys ini guys. Ini isinya apa nih? Jelas headset ya, tapi nggak tahu bentuknya gimana guys. Guys ini guys. Wow. Susah sekali guys. Kita yang salah nih guys. Oh gini guys. Tidak ada lagi ya, cuman ini doang. Jadi isinya satu unit headset gaming. Wih, build quality-nya cukup bagus. Dan ada ini guys, buku panduan ya. Dan tuh ini apa nih? Oh, cuman satu lembar, cuman ini panjang banget ya. Buku panduan cara pakai dan kontrol-kontrolnya ada di sini, guys. Teman-teman bisa baca bukunya nih kalau nggak paham cara pakainya. Nah, ini dia headset Vivine yang tipe berapa tadi? Ini Vivine H6, guys ya. Coba kita pakai nih, guys. Nyaman gak nih, guys? Mantap juga guys. Dia menggunakan USB ya di sini ya. Ada headset juga yang pakai kabel jack AUX dengan USB. Ini cuma satu USB doang, jadi simple, tinggal colok. Kemudian di sini ada tombol on off mic ya. Jadi mic-nya bisa dimatiin dari sini. Kemudian di sini ada tombol volume ini. Ini volume guys, volume atas dan volume bawah ya. Kemudian apalagi nih, ini ada EQ. Nah, mungkin ini buat option untuk ngatur equalizernya mungkin nih guys, EQ nih ya, atau efek lainnya. Nanti kita coba aja guys seperti apa suara dari headset Vivine H6 ini. Kita coba sekalian untuk main game guys. Jadi let's go, kita tes guys. Nah guys, sekarang aku udah berada di dalam game Euro Truck Simulator 2. Jadi hari ini kita bakal memainkan game ETS2 dengan mod angkot ke Kelok 44 guys. Nah, sekalian kita cobain ini headset Vivine H6 ini seperti apa suaranya. Teman-teman bisa dengar sekarang hasil recordingannya ini guys. Dan ternyata ini lumayan nyaman dipakai ya. Kemudian di sini ada lampu RGB nya gitu guys. Dan ini adalah mic yang aku pakai sekarang dari headsetnya ini. Langsung aja kita berangkat guys, let's go coy. Mantap guys, kita mundur dulu. Yo, ini request nya teman-teman waktu itu minta angkot naik ke Kelok 44 ya, bukan ke Sitinjoloi guys. Ingatnya ke Sitinjoloi lagi nih guys. Ya, kita bakal berangkat guys dengan angkot ini. Sudah berisi muatan full ya, penumpang full depan dan belakang sana guys. Wih, banyak banget penumpang kita guys. Sisain kiri dulu coy. Wah, kanan kosong. Oke, kita masuk kiri guys. Wih, angkot ini speknya goib banget guys. Dan ini aku pakai engine yang spok ya, jadi ini suaranya mantap guys, ada spoknya guys. Hei, mantap suaranya spok. Yo, let's go. Ini suaranya kayak suara bis atau travel guys.
Hati-hati coy, ini angkot gaul mau ke kelok 44 guys. Dia mau naik ke kelok 44 guys. Lah ini tikungan berbahaya guys. Hati-hati. Bisa oleng guys, kita oleng dulu guys. Oleng dulu coy. Mantap banget nih guys, bisa oleng guys. Lason, ini tikungan pertama kelok 44 guys. Wih, enjoy banget guys. Ajab gas guys. Penumpang harap pegangan. Jangan cemas, sopirnya udah jago ini. Sudah profesional ini sopirnya guys. Bawaannya angkot ini bukan barang belanjaan lagi guys, tapi barang-barang piknik nih. Ada tenda di atasnya, kemudian di belakang ini sepeda guys. Penumpangnya nih mau piknik ternyata guys. Ini angkotnya disewa mau liburan ya guys, penumpangnya guys. Wih, kita nyelip di sini masih bisa. Oh my god, ternyata ada mobil guys. Ada mobil Jeep Monster di depan sana guys. Wah, bannya dia tuh nggak ngegantung guys, yang belakang guys. Kita bantu sodoknya guys ya, biar dia cepet naik ya, supaya ini tidak macet. Yo, let's go. Come on. Wih, angkot goib. Bisa disundul guys. Yo, jalan coy. Oh, ini kalau nggak ada kita nih, dia nggak maju-maju guys ya. Tuh, masih berhenti dia, udah disodok ke atas. Tinggal maju aja. Oh, jengking dia guys. Ya, oh jengking guys. Mobilnya stupid guys, jengking deh guys. Oke lanjut, kita lanjut guys. Oke, wih kelok action banget sini. Oleng dulu coy, kita kasih oleng dulu guys. Wait, 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 tikungan tajam, kurangin coy. Wah, terjadi kemacetan lagi di depan guys. Apa ini yang bikin macet ini? Aduh, macet guys. Ini kita merobosnya kemana nih kalau macet kayak gini guys? Waduh, kita bantu seruduk tangkinya ya, supaya ini bisa jalan guys. Yo, seruduk guys, minggir coy. Wah, berat juga ternyata nih guys tangkinya. Nah, 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 dia mundur guys. Oke, dia ngasih jalan. Terima kasih coy, terima kasih coy, terima kasih coy, terima kasih coy. Wih, minggir dulu coy. Oke, dikasih jalan kita guys sama dia guys. Awas coy, pelan-pelan coy, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, yep. Aman, lanjut lagi guys. Wih, dedek. Kok bisa kena guys bempernya guys? Untung udah pasang bull bar guys. Kalau enggak tadi udah auto hancur guys. Udah safety reading kita nih guys, safety off road juga nih. Cuman bannya masih pakai ban standar guys. Awas coy, coy, coy. Woi, Grand Max, sabar dulu Grand Max. Kita senggol dikit Grand Max-nya enggak apa-apa guys. Suaranya enggak nahan guys. Galak suara angkot ini guys. Jalan nikung-nikung kayak gini masih bisa diikat sama dia ya, termasuk ampuh tarikannya angkot ini guys. Yep, lanjut, let's go guys, pelan-pelan coy. Wih, setirnya enteng nih guys, kalau pakai truk nih susah di sini beloknya. Selain setirnya berat ya, truk itu juga panjang guys, jadi susah beloknya di sini guys, harus ancang-ancang ya. Nih pinter-pinter kita mengurangi gas aja nih. Karena ini angkotnya enak banget kalau digas, ngebut banget guys. Lan, wait, oke, okay. Udah sampai kelok berapa kita ini guys? Aduh, tidak ada notifnya di sini kelok berapa guys ya? Kita gas aja. Mungkin udah ada setengahnya ya ini ya, kita
di atas kelok 44 ini guys. Ah, semacet coy. Oh, remnya ngeblong guys. Remnya ngeblong. Ambil kanan nih bisa nih. Yo, kanan nih, kanan. Kanan coy. Wait, ada mobil depan guys. Gak bisa guys, gak bisa guys. Ada mobil ya, harap bersabar guys. Depan ada mobil lagi tuh. Ada Hino. Hino, Hino, Hino. Hop. Habis Panther ini kita gaspol ya. Let's go. Oke, okay. Tancap gas coy. Macet ini, kenapa nih? Gak kuat nanjak nih. Panthernya gak kuat nanjak guys. Mereka itu gak berani nyalip. Kalau udah nyalip udah bisa lolos deh guys. Dari sini guys. Hati-hati pak, ini berbahaya tikungannya nih. Tikungan ekstrim coy. Yo, gas. GGWP angkot ini guys. 14. Oke okay, guys, penumpang kita sepertinya udah mulai lapar ini. Kita mampirin mereka di sini ya, di warung ini. Di depan sana ada musola. Jadi mereka nanti bisa sembahyang di sana guys. Kita mampir di warung ini dulu guys. Ini warung apa nih guys? Jualan ubi atau mie goreng. Itu ada jualan ale-ale torpedo dingin guys. Ada nasi padang juga di depan sana ya. Kita matiin dulu mesinnya ini guys. Ya. Yep. Kita lanjutin lagi di next video. Nah, buat teman-teman yang pengen beli headset ini, linknya ada di deskripsi. Harganya kurang lebih 700.000 ya. Untuk mendapatkan suara record yang lebih baik, mungkin teman-teman atau kalian bisa pakai filter bawaan OBS ya, untuk mendapatkan kualitas yang bagus guys ya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.